Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita masih dapat dipertemukan kembali meskipun melalui video kali ini. Baik anak-anakku kelas 3 yang Patris sayangi, untuk hari ini kembali lagi Patris akan melanjutkan materi bab 2. Jadi pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah menyampaikan materi tentang menggunakan program Microsoft Word ya. Jadi pada pertemuan kali ini Patris akan melanjutkan sampai pada pembahasan yang E ya, mengubah atribut huruf. Namun sebelum Patris melanjutkan, tolong yang sudah memiliki buku, bukunya diambil ya, silahkan dibaca, disimak agar nanti kalian dapat mengikutinya dengan baik ya. Baik, anak-anak yang Patris sayangi, silahkan kalian buka bukunya halaman 29 ya. Jadi kita akan mempelajari mengubah atribut huruf. Baik, akan Patris mulai dari PowerPoint-nya. Lanjutan materi menggunakan Microsoft Word. Materi yang kita pelajari pertama adalah mengubah atribut huruf. Ya. Nah, sekarang macam-macam atribut huruf. Macam-macam atribut huruf itu apa saja? Silahkan kalian perhatikan pada tabel berikut ini. Dan di buku juga sudah ada, silahkan sambil disimak ya. Jadi yang pertama ini adalah gambarnya itu bertuliskan kaliguri body. Ini kebetulan yang pada saat Patris rekam ini adalah yang kaliguri ya. Sebetulnya banyak, tidak hanya kaliguri saja ya. Jadi ini nama ikonnya adalah font. Nama ikonnya adalah font. Jadi font di sini gunanya untuk mengubah bentuk huruf. Ya. Ini adalah font. Jadi tidak hanya Kolibri, nanti banyak sekali ya macamnya font dari Microsoft Word. Terus berikutnya untuk yang di sini ada ukurannya itu 44, ada angka 44. Ini adalah namanya font size ya. Font size. Ini adalah ukuran huruf. Nah, berikutnya ada huruf A, di bawahnya ada warnanya merah. Ini adalah nama ikonnya font color. Gunanya untuk mewarnai huruf, ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah huruf B. B dan dicetak tebal ini ya. Nah, ini nama ikonnya adalah bold. Gunanya untuk huruf tebal, ya. Kemudian I, ini adalah italic. Ya, namanya italik ikonnya, kemudian gunanya untuk membuat huruf miring ya, untuk memiringkan huruf. Kemudian ada huruf U yang di garis bawah, ini namanya underline, huruf yang di garis bawah. Nah, ini adalah macam-macam dari atribut huruf yang ada pada Microsoft Word ya. Nah, untuk caranya bagaimana nanti akan Patris jelaskan ya. Nah. Jadi penerapan atribut huruf artinya nanti Patris akan contohkan cara menggunakan. Perhatikan praktik ini ya. Bagi yang sudah mungkin di rumah ada komputer bisa sambil praktek seperti yang Patris jalankan di sini ya. Bagi yang belum silakan disimak saja dengan sungguh-sungguh agar nantinya ketika kita masuk praktek bisa melakukannya dengan benar ya. Baik, kita menuju ke program Microsoft Word-nya seperti tampilan berikut ini. Ya. Nah, kita ambil contoh Patris halaman 31 ya. 31 di situ. Itu saya akan mengetik judul sebuah lagu, ulangi.
ya. Pelangi, pelangi. Alangkah indahnya merah, merah kuning hijau di langit yang biru. Lalu aku kelam ketikan ya. Pak Tri sudah mengetikkan satu lirik lagu ya, yaitu pelangi-pelangi. Tolong diperhatikan, Patris akan memulai menggunakan atribut huruf yang sudah Patris jelaskan tadi. Ya. Jadi yang pertama, Patris akan menggunakan font ya. Jadi font ini untuk bentuk huruf. Jika kita akan mengubah bentuk huruf seluruhnya, maka kita harus melakukan pengeblokan ya, atau istilahnya di blok. Cara ngeblok adalah kalian lihat untuk kursor yang bergerak ini. Ini harus ditekan, geser. Ini ngeblok ya. Ini kalau hanya satu baris. Seandainya kalau misalnya kita blok semuanya, maka tekan, geser ke bawah. Ini semuanya ya. Tekan. Nah, ini di sini ada kolibri. Kolibri body ya. Nah, kalau kita ingin memilih yang lain, kalian klik tanda panah ini. Nah, di sini. Misalkan akan memilih ini. Ya. Algerian. Misal, ini tulisannya sudah berubah sesuai dengan pilihan kita, ya. Tapi kita nanti tidak akan pilih ini, ya. Kita gunakan yang biasa saja. Contohnya adalah, kalau kita pakai ini aja, Britannic Bold. Ini ya, ini untuk memilih jenis huruf atau font. Terus berikutnya. Font size. Nah, ini font size untuk mengubah ukuran huruf ya. Nah, kita klik panahnya, kemudian kita pilih mana yang akan kita pilih sesuai kebutuhan. Segini cukup ya. Cukup aja. Yang penting kelihatan semua ya. Nah, ini jadi ingat ya, ketika kita akan mewarnai huruf, ini tanda blok ini juga harus tetap berada pada posisinya, artinya tidak tidak hilang ya. Kalau tanda bloknya hilang seperti ini, kalian meskipun melakukan perintah apa saja tidak akan berubah ya. Jadi kalian harus ngeblok. Tadi bloknya sudah patut lepas. Cara ngeblok lagi ini kalian arahkan ke huruf pertama, tekan ke bawah, geser. Itu ya, ini ngeblok semuanya. Baik, patut lanjutkan. Untuk sekarang adalah untuk font saya sudah, yang berikutnya ada font color ini, font color. Terus klik tanda, tanda warna ke bawah ini. Nah, kalian kalau ingin mewarnai seluruhnya dengan warna yang sama, maka di blok semua terus dipilih warnanya. Ini warnanya berubah merah semua. Tapi kalau kalian ingin, kalau kita kembali pakai ini ya, tombol ini di atas ini namanya undo. Nah, ini. Jadi kalau misalkan akan mewarnai seperti contoh yang ada di buku, nah ini per huruf, maka kalian harus blok satu huruf apa per huruf. Ini P, huruf P-nya itu merah. Terus ini huruf E, E-nya ini orange. L-nya hijau. Hijau, mana hijau? Ini hijau. A-nya apa ini? A-nya biru. Coba ya, Patris tuh apa? Tirukan untuk warna yang ada di buku. Biru, terus ungu,
Terus merah lagi. Ingat, jangan lupa di blok dulu ya. Terus terakhir baru warnanya biru. Iya. Nah, lihat ya, kalian perhatikan hurufnya sudah berganti satu persatu karena Pak Tris lakukan satu persatu. Jadi di blok terus warna, blok warna. Kalau misalkan satu baris ya kita blok saja sini. Tanda panas ini boleh atau seperti ini juga boleh, tekan geser. Terus warnanya biru, misalkan biru yang ini. Ya. Terus ini merah atau oranye. Terus ini merah. Ini warnanya merah. Kuning. Warnanya kuning. Merah, kuning, hijau, gitu ya. Hijaunya ya kita warna hijau. Nah, di langit yang biru. Nah, ini bukan tiru ya. Biru ini patut betul kan? Biru. Ini cara ngebloknya. Ya, tekan geser. Biru. Nah, ini biru ya. Lukis Sumagung. Oke, apa? Ya, siapa kerana warnanya hijau, pelangi, 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 ungu, ciptaan Tuhan biru, biru, iya sudah. Nah seperti ini ya, nah, cara membuat apa, menerapkan atribut hurufnya. Kemudian untuk yang untuk font sudah, kemudian sekarang bold ya. Yang B ini sama ini di blok, ini tekan huruf B, ini jadi tebal ya. Ini yang ini contohnya. Ini kebetulan posisi huruf sudah tebal ya, jadi nggak kelihatan. Terus I ini untuk memiringkan huruf, dan untuk U untuk menggaris bawah itu. Nah seperti ini, ya. Seperti itu ya. Nah, kalian sudah mengetahui untuk manfaatnya atribut huruf seperti itu ya. Baik, ini kita simpan file save as ini ya. Nah, kita beri nama ini di sini, misalkan judulnya pelangi. Simpan save. Nah gitu ya. Nah sekarang kita lanjut materi. Jadi bukunya kalian perhatikan, ini sudah selesai. Berikutnya mengatur paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu bagian dari karangan yang dimana penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Ya. Berikutnya paragraf mempunyai arti yang sama pada Microsoft Word ya, yaitu segala sesuatu yang diakhiri dengan menekan tombol Enter. Jadi fungsi tombol Enter adalah berguna untuk membuat baris baru. Gitu ya. Ya, ini macamnya jenis perataan pada teks. Yang pertama adalah align text left ya, agar teks rata kiri. Dua ada center untuk membuat teks ke tengah, dan align text right agar teks rata kanan. Dan justify agar paragraf rata kiri dan. Lanjut. Nah, sekarang menyalin teks. Menyalin teks itu apa? Jadi yang kalian perhatikan tabelnya, ini adalah ikon dari copy. Itu apa gunanya untuk menyalin dengan tetap menampilkan objek aslinya. Kemudian cut untuk menyalin tanpa meninggalkan objek aslinya, dan paste untuk meletakkan objek hasil salin. Ya, ini bisa kalian lakukan untuk menyalin huruf. Ya. Jadi bedanya apa? Nanti pada pertemuan berikutnya akan pasti jelaskan lebih lanjut. Ya, jadi ini copy. Nah, bedanya dengan cut. Kalau copy ini menyalin dengan tetap mempertahankan objek aslinya, sedangkan cut ini untuk menyalin tanpa meninggalkan objek aslinya. Dan untuk paste meletakkan objek salin. Begitu ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Ada tugas yang harus kalian lakukan. Harus kalian kerjakan dalam soal halaman begitu ya, silakan dibaca, dikerjakan. Baik, untuk sementara sampai sini, pada saya akhiri dulu.